teruskan pertandingan kita pada malam ini. Saya mempersilakan Encik Baharudin, Encik Mat, ABD Balu untuk naik ke gelanggang. Untuk teruskan acara kita pada malam ini, regu yang kedua, penjuru merah Muhammad Abdul Mufti bin Abdul Malik, adik Pukat KK, akan bertemu dengan penjuru biru Muhammad Azman bin Abdul Latif, serama emas. Kedua-dua pesilat kita tampil ke gelanggang. Pasal kita kalau kursi pula, masa tu kita beri tu situ tu. Tu yang jadi kanya tu. Putih selalu. Tunggu kan pecok. Ha, kena ingat benar tu.
Ganda na kasumbah, boleh dimainkan. Thank you.
Thank you.
boleh molek ya, boleh molek. Tidak kaki dari kena boleh molek. Ini ada pengumuman. Nih. Pertandingan boksi Kelantan. Tarikh 14 bulan 5. 14, 15, 16. Tiga malam ni, tiga malam. Bulan 4. 14, 15, 16. Hari bulan 4. 2004, tiga malam. Tepatnya komplek perikanan Kuala Besar, Kedah Bulu, Kelantan. Boleh gila tak banyak hari dah ni. 14, 15, 16. Awak ni tekek lah tadi. Pembatu-pembatu kena royak molek ke anak buah kita tu. Silap. Tikir biar nampak molek sikit tikir tu. Sambuk pun biar nampak molek sambuk. Pembatu boleh tu. Thank you.
Selepas itu jadi ambil perhatian, tikan tu biar nyata dan sambut tu biar nyata, orang kita nak tengok. Sebab itu adalah seni silat Kelantan. Sekarang nikah acu tak acu itu tersih lah, macam tu balik asal.
kita nak nikah tu duduk mulai nikah sambung pun sambung juga dia nyata benda tu menyambut. Okey, terima kasih. Haa, gitulah setiap usaha satu kita royak tu kena tikam molek biar nampak nyata jatuh molek sambut biar molek haa, membantu boleh keluar. Thank you.
Keputusan pertandingan. Pertandingan nomor yang kedua ini dimenangi oleh Surut Biru. Terima kasih kepada para pemain.